الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصلِّ وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشافعينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم حدرين حمد الله سيدنا جمعة يوم بربهجية Dengan penuh rasa syukurlah Kita yang lemah Kita yang miskin Kita yang pandir Yang telah diberi kuasa hari ini Mudah-mudahan kuasa yang penuh barokah Dari Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kita bisa melangkahkan kaki Membawa diri ke tempat yang suci Melaksanakan ibadah sholat jumat Harapan kita hadirin semoga Apa yang sudah kita selesaikan Sejak dini hari tadi Dalam untayan sholat malam kita juga semoga apa yang akan kita selesaikan selepas salat Jumat ini semuanya oleh Allah dicatat merupakan bagian demi bagian dari amal saleh kita. Amin ya Allah ya Muji ilin. Hadirin yang berbahagia, <tuh> kalau kita lihat tentang perjalanan sejarah sejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah. Beliau mengemban risalah menyampaikan dakwah Merubah kemusyrikan Menjadi tauhidullah Dengan lidahnya, dengan lisannya Dengan tenaganya, perjuangannya yang luar biasa Dia Al-Mustafa Wal-Mujtaba 23 tahun Allah takdirkan dalam dua fase Mekah dan Madinah. Beliau sukses dan berhasil merubah masyarakat jahiliyah menjadi tauhidullah. Dan karena itu kemudian setelah hijrah ke Madinah luar biasa Rasul yang mulia bisa mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mempraktekkan agama yang benar. Tapi hadirin yang berbahagia, kita tahu kemudian sepeninggal beliau Mulailah ada riak-riak pertentangan di antara para sahabat. Tampillah kemudian Abu Bakar As Siddiq dengan proses yang alot selama tiga hari. Ditunjuklah oleh Alul Halliwal beliau sebagai Khalifah pertama pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau kemudian ditunjuklah Umar bin Khattab. Berikutnya Uthman bin Affan, dan kemudian Ali karamallah wajah dan delapan bulan sepeninggal Ali digantikan oleh anaknya Hasan. Hadirin berbahagia, 30 tahun para sahabat meneruskan risalah mengaping umat tapi tidak sedikit fitnah luar biasa. Saat itulah gerakan, getaran, dorongan, tarik-menarik sisi-sisi politik dan kekuasaan meski kemudian tampillah gerakan-gerakan atas nama agama tetapi banyak yang bersembunyi di belakang gerakan-gerakan politis 30 tahun para sahabat itu pun dengan jelas di depan para sahabat yang lain Umar bin Khattab sedang memimpin salat dan dibunuh dari belakang oleh mereka yang ada di barisan paling depan sepeninggal Umar bin Khattab Utsman bin Affan juga dibunuh selepas salat malamnya di tempat uzlahnya beliau di rumahnya. Begitu juga Ali. Sepertinya catatan sejarah tiga sahabat ini dibunuh dengan jelas karena tarikan kekuasaan. Abu Bakar seperti normal. Belakangan kita tahu Abu Bakar pun ternyata diracun. Hadirin berbahagia mulai dari para sahabat kekuasaan menjadi satu hal yang kemudian menjadi fitnah al-kubra fitnah yang begitu besar bagi umat ini apalagi tatkala kemudian di akhir dari Hasan bin Ali kemudian Husain yang diundang ke Karbala akhirnya dia pun dihabisi di Karbala berdirilah Bani Umayyah Bani Ubayah memimpin dunia ini selama 89 tahun. Berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, meskipun begitu banyak khalifah-khalifahnya yang juga tidak saleh, tidak baik, yang menebarkan fitnah-fitnah kehidupan. Tempat tempatnya ada di Suriah yang sekarang juga akan dihabisi oleh musuh-musuh kita berpindahlah kemudian kekuasaan di bawah dinasti Abbasiyah. Cukup lama dan pusat kekuasaan dipindahkan ke Baghdad, ke Irak. Selama 508 tahun. Subhanallah, luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan itu juga amat dahsyat. Pada saat yang sama berdiri dua kekuasaan, satu Fatimiyah di Mesir, satu lagi kekuasaan Umayyah di Cordova masing-masing selama 352 tahun dan 271 tahun. Terakhir tidak ada lagi percikan-percikan itu ketika berdiri Osmani di Istanbul di Turki dan berlangsung amat lama 668 tahun sampai akhirnya 1922 Sultan Abdul Majid dijatuhkan oleh kolonialisme. Sejak saat itulah negara-negara Islam, negara Islam yang bersatu dan disatukan oleh kesultanan, kemudian dipecah belah, dipotong-potong ibarat kue dan dibagi-bagi oleh negara-negara kolonialisme. Dan sejak saat itu umat Islam tidak punya kekuatan. Kita mudah sekali rentan sekali diadu domba satu sama lain. Bahkan adu domba di antara kaum muslimin yang diangkat senjatanya adalah hal-hal soal-soal yang sebetulnya kecil di antara kehidupan kaum muslimin. Hadirin berbahagia, sekarang kita juga sedang di fitnah besar luar biasa. Betapa virus isu pertentangan antara Syiah dan Wahabi di negeri kita ini, yang juga sedang memanas satu sama lain. Hadirin berbahagia, kalau kita dengan cerdas, kita pernah diberi bimbingan bagaimana kita melihat musuh-musuh kita di samping kiri, kanan, depan, belakang kita. Ada lima musuh kita yang melingkupi kita Agar kita bisa membangun diri kita Mengantisipasi musuh-musuh itu dengan baik Agar persaudaraan yang ditunjuk oleh ayat yang tadi khatib baca di awal innamal mu'minuna ikhwatun fa baina sesungguhnya orang-orang mukmin itu dengan imannya di dada mereka bersaudara Faaslihu bayna akhwaikum Islahkan persaudaraan kalian Sehingga makin mantap makin mencintai Dan saling membantu Saling menolong Wattakullaha turhamun Bertakwalah kalian kepada Allah Agar kalian mendapat rahmat darinya Hadirin berbahagia Siapa saja musuh-musuh kita yang ada di samping kita Kiri, depan, belakang, atas, bawah Yang pertama Asyaiton as yudilluna Setan yang tidak pernah berhenti hendak menyesatkan kita. Kita sudah on track ada dalam agama yang benar. Inna dina indallahil islam. Tapi tidak akan pernah berhenti. Bahkan setan bersumpah di hadapan Allah. Aku bersumpah di hadapanmu ya Allah. Aku rela masuk neraka kata setan. Tapi beri kesempatan, beri tangguh umurku lebih panjang. Agar aku bisa menggoda hamba-hambamu agar mereka tersesat agar mereka menjadi teman-teman kami di neraka kelak. Setan tidak pernah berhenti menyesatkan kita semua. Rasul yang mulia mengatakan hati-hati terhadap setan dan dia aduun lakum, aduun mubin. Asyaitonu yajri majroddam. Setan itu berjalan di aliran darahmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seperti bersatu dalam dirimu. Dia bergejolak di hati dan jiwamu. Itulah setan setan yang terkutuk lanatullah La alaih hamba Allah yang berbahagia musuh kita yang pertama adalah setan setan jenisnya kata Allah dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas dari jenis jin dan manusia ada setan manusia ada setan jin musuh yang kedua adalah al-kafir yuqatiluna orang kafir yang tidak akan pernah berhenti hendak memerangi kita bagaimanapun cara mereka inna ladina kafarumin ahlil kitabiwal musriki nafi nari jahan nama khalidi nafiha ada dua jenis kafir yang pertama ahlil kitab inna ladina kafarumin ahlil kitab siapa musuh kita kafir dari ahlil kitab Allah tegas dalam surat al dalam surat al fatihah dan surat itu kita baca di setiap rakaat salat kita. Yaitu alaihim dan ad Yahudi dan Nasrani. Bisa kita buka di berbagai tafsir. Al-magdub alaihim dan ad adalah Yahudi dan Nasrani. Bahkan untuk Yahudi spesial Allah menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walantardo ankal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amillatahum. Tidak akan pernah rela ikhlas ridho Yahudi Nasrani atas kalian sampai kalian ikut cara mereka. Mereka berjuang memerangi kita dengan caranya menghalalkan berbagai cara berkecamuk sekarang. Bagaimana supaya kita kalah, kita hancur, kita habis? Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Kalau umat Islam sudah menguasai asham, Ash daerah asham, Ash maka umat Islam akan leading dan bisa bertahan dengan baik." mereka ternyata membaca hadis ini. Yahudi Nasrani membaca hadis melaksanakan ayat ini. Maka Syam yang dimaksud Rasul adalah tiga titik antara Jordan, Palestina, dan Suria. Tiga ini mereka hancurkan. 12 hari lalu saya baru datang dari Masjidil Aqsa untuk mewakili kaum muslimin yang sulit datang ke sana. Sedikit sekali jumlah kita yang datang ke Masjidil Aqsa. Sehingga jamaah di Masjidil Aqsa begitu rupa amat bahagia sukacita ketika kita datang. Sudah begitu lama mereka merindukan teman-teman kaum muslimin di belahan yang lain untuk bisa mengunjungi mereka. Melihat bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Berbanding langit dan bumi dengan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medina Bagaimana Masjidil Haram di Mekah yang tidak pernah berhenti membangun mega proyeknya luar biasa. Tapi bagaimana Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sudah jadi Jerusalem sudah hampir hancur. Bahkan di bagian depan sebelah selatannya Yahudi dengan alasan ingin menggali bekas-bekas peninggalan Qasr Sulaiman tampak di mata kita galian-galian itu, bolongan-bolongan yang mereka sedang kerjakan dan itu semua mengancam bagian fondasi Masjidil Aqsa kita yakin hadirin berbahagia Allah sebut Masjidil Aqsa dalam Quran dan karenanya kita yakin dengan kuasa Allah apapun caranya akan kekal hatta kiamah. Kalau tidak di tangan kita siapa tahu di kemudian hari ada pejuang yang luar biasa. Aqsa ada di Jerusalem, di bawah kuasa Israel, Al Yahud, Al Maghdub alaihim. Kami masuk dengan mudah karena mereka harus janji perjanjian internasional. Semua tamu yang datang kecuali orang Palestina. Mereka harus hormati dan mudahkan untuk matang masuk ke dalamnya. Untuk melongok Masjidil Aqsa. Dan hanya ada satu rekening yang boleh masuk untuk pembiayaan Masjidil Aqsa. Yaitu dari Raja Abdullah di Jordan, di Urdun. Kalaupun kita ke sana, kita punya kesempatan untuk berbagi dan memberi. Sehingga Rasul yang mulia pernah 15 abad yang lu mengatakan, tidak usah kalian memaksa ke Masjidil Aqsa untuk bisa datang kalau itu sulit keadaannya. Cukup kalian kirimkan minyak kalian untuk jadi penerang Masjidil Aqsa. Hadirin berbahagia, Al Yahud laknat 'alaihim. Yahud tidak memberi kesempatan sedikit pun. Bahkan dari Jerusalem saya masuk ke Hebron, tempat di mana Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ishak alaihihi salam dimakamkan dengan para istrinya. Itu juga sebetulnya di bawah kuasa otorita Palestina, tapi para tentara di situ luar biasa jumlahnya. Dan kita masuk dalam cekaman yang dahsyat. Karena mereka memerangi pemuda-pemuda muslim Palestina yang ada di Hebron, Al-Khalil. Hadirin berbahagia, itulah musuh kita. Itulah musuh kita yang sebenarnya Al-Kafir Yuqatiluna Yang ketiga ada musuh kita namanya Al-Munafik kalau Israel jauh di sana, kita kita bisa lihat negaranya dan petanya. Tapi al munafik ada bersama kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Abdullah bin Ubay di Medina. Bagaimana Rasul dalam perang membawa seribu pasukan perang ke perang Badar. 300 digembos oleh Abdullah bin Ubay dikembalikan lagi ke Medina. Sehingga akhirnya jumlah pasukan Rasul perang di Badar hanya 700 menghadapi seribu. Hadirin berbahagia, bagaimana juga perang Uhud. Rasul sudah bawa pasukannya yang luar biasa itu digembos lagi 300 orang oleh Abdullah bin Ubay. Bahkan dia mendirikan sebuah masjid di sebelah Masjid Kuba. Rasul hampir saja men men meresmikan masjid itu ketika diminta oleh Abdullah bin Ubay. Tapi kemudian Allah membocorkan rahasia itu seperti tertulis dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan la takum fihi abada. Jangan kamu salat di dalamnya Muhammad selama-lamanya karena masjid itu masjid diror. Masjid ini dirikan oleh Abdullah bin Ubay gembongnya munafik untuk menghancurkan kalian agar kalian tidak bersatu. Maka Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid diror itu tidak untuk salat karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibakar dan dihancurkan persis di sebelah masjid Kuba. Hadirin berbahagia, munafik hati-hati. Dan ketika kita membaca surat At-Taubah surat ke-9 bagaimana Allah tidak memulainya dengan bismillah karena sedang menelanjangi orang-orang munafik. Kita coba lihat berkaca dari surat At-Taubah apakah kita termasuk munafik? Kalau ada munafik di samping kiri depan kanan belakang atas diri kita, hati-hati terhadap mereka. Yang berikutnya adalah al-muslim suduna. Di antara muslim juga ada musuh kita yang senantiasa berbuat hasud. Sehingga Allah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nas wamin syarri hasidin hasad dari kejahatan orang-orang yang hasud ketika dia melakukan hasud terhadap kalian kalian menjadi kocar kacir tidak punya kekuatan bahkan hancur ketika kaum muslimin menghasud satu sama lain menurut saya sekarang yang terjadi di dunia virtual dunia maya lebih banyak hasudnya wamin syarri hasidin idha hasad hati-hati karenanya dan yang terakhir musuh kita adalah al-hawa yuhlikuna Hawa nafsu yang ada di dalam ini yang senantiasa akan menghancurkan kita. Hawa nafsu adanya dalam diri kita tidak bisa dipisahkan. Dia inherent dengan rasa dan jiwa kita. Saat kita tidak punya kekuatan iman, nafsu akan mengendalikan kita. Dan boleh jadi fondasi yang dibangun begitu rupa hancur dalam sesaat karena nafsu, mungkin karena harta, tahta, dan wanita. Nah, karena itu hadirin berbahagia. Yang pertama petunjuk Allah bagaimana kita bisa mengantisipasi setan. Setan sudah mengatakannya, membocorkannya dalam Quran. Aku akan bisa mencelakakan siapapun di antara hambamu ya Allah kecuali ilal mukhlasin kecuali orang-orang yang ikhlas. Mari kita bangun diri kita dengan sebuah keikhlasan agar setan tidak berdaya atas hidup kita. Mari kita bangun diri kita dengan sebuah keikhlasan apapun menjadi mudah. Yang kedua bagaimana kita menghadapi orang kafir. Allah memberi petunjuk qatilul yuqatilunakum perangi mereka yang memerangimu jangan dulu perangi mereka sebelum mereka memerangimu perangi mereka setelah mereka memerangimu kata Allah orang muslim pantang mundur pantang menyerah itulah dia jihad fi sabilillah bagaimana menghadapi orang munafik mulai dia ada di seberang kiri kanan depan kita jaga jarak terhadap orang munafik cukup tiga kata kata rasul kalau dia bicara suka dusta kalau diberi amanah dia suka khianat. Kalau dia janji suka jalir, tidak memenuhi janjinya. Itu sudah masuk dia ke wilayah munafik. Jaga jarak terhadap mereka. Jangan angkat mereka jadi pemimpin. Jangan angkat mereka menjadi wakilmu. Karena negara akan hancur. Bagaimana menghadapi orang-orang yang hasud iri dengki kepada kita? Dakwahi mereka, ajak mereka, rangkul mereka. mereka. Kasih tahu mereka bahwa perbuatan hasud itu menghancurkan, bahkan banyak rumah tangga yang hancur gara-gara perbuatan Muslim yang hasud. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengantisipasi hawa nafsu kita? Perbanyak ibadah. Kalau ibadah kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan sudah ditekan dalam hati kita, karena setan itu masuk ke dalam diri kata Rasul melalui makanan, melalui fikiran, melalui tontonan, melalui fashion setan masuk saat kita berpikirnya yang lain terhadap makanan. Kalau kita tidak apik, kita tidak baik, kita tidak disiplin untuk ajaran agama, maka sulit kita bisa ibadah. Kalau kita sudah bersihkan itu semua, kita akan mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketentraman. Karena itu dalam surat as saff hadirin berbahagia. Bagaimana kita membangun kebersamaan supaya jadi persaudaraan yang luar biasa? Mari kita bangun saf Inna Allah ladina bunyanum marsus. Mari kita jadikan saf. Jangan saf kita dipotong-potong oleh kolonial. Antara saf yang satu dengan saf yang lain saling gontok-gontokan, saling berperang. Mari kita rebut ilmunya karena Allah berjanji. Siapa yang punya ilmu dia akan leading atas siapapun. Kita rebut ilmunya. Inilah tempatnya, inilah saatnya bagaimana kita merebut ilmu itu. Ilmu disebut dalam Quran dengan sultan. Allah akan berikan kekuatan berkah bagi sultan yang karenanya. Sultan itulah kekuatan. Kemudian mari kita tanamkan keberanian dalam diri jangan takut. Saya selama dua hari di Jerusalem berhadapan dengan orang-orang Israel, berhadapan dengan orang Yahudi. Saya bilang dengan kepada para jamaah saya, jangan takut gentar terhadap mereka. Kita sudah ada dalam negeri mereka. Hadapi mereka dengan dengan keberanian. Jangan kita gentar. Jangan kita tidak berani mengangkat dada kita di depan mereka. Mereka tanya, siapa kalian? Kami orang Muslim. Dari mana kalian? Dari Indonesia. Mereka cuma manggut-manggut. Barangkali di hatinya saya yakin, oh orang Indonesia ini juga punya keberanian. Maka mari kita tampilkan keberanian menghadapi musuh-musuh kita yang ada lima itu. Kemudian taktik, jangan lupa berperang. Tidak bisa keroyokan, tidak bisa tanpa taktik. Mari kita berkaca berbagai kekalahan di masa lalu. Dan ini kita serahkan kepada ahli-ahli taktik perang. Mudah-mudahan hadirin berbahagia. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa melihat siapa musuh kita yang sebenarnya. Jangan berperang di antara kita saudara-saudara kita sesama muslim mereka bukan musuh kita mereka saudara kita barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والشكر على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم إِنَّ الله أتقاكم Orang yang paling mulia di kita yang hadiri tempat mulia Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling suci sahdu jiwanya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat mereka Allah berjanji wa lahu makhraja wa Allah akan mudahkan selalu jalan hidupnya dan akan dikucurkan rezeki melimpah berkah bekal ibadah kepadanya. Karena itu setiap khatib yang berdiri di mimbar ini wajib menyampaikan wasiatut takwa. Antara lain ayat ya ayuhal ladina manut takulillah hakatu qati tamutunna illa wa antum muslim. Hai orang yang beriman, tanda iman kalian berjuanglah, tak pertahankan tingkatkan ketakuan kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dimanapun kalian berada dan kalau besok lusa Israel yutus menjemput ruh kita dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepadanya, jangan ada yang mati nekat kecuali sedang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu ya ala nabi ya ayuhan amanu alaihi wa taslima Allah masalli wa sallim wa barik ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا مجيب السائلين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم انصُر من نصر الدين، واخذُل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا هذه آمنةً مُطمئنةً، وسائر بلاد المسلمين، اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباعه، وأرِنا الباطلَ باطلاً وارزُقنا اجتِنابَه اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو إسمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة